Welcome back to this channel. So for this video, as you can see from title, I'm gonna do makeup tutorial for Christmas time. So I'm wearing this red hat because I don't have any like Christmas bundle, whatever. I don't have that, so I think this red cap would just present the Christmas Eve. So, and yeah. By the way, I did a little bit of twist for this makeup look. I never done this. Like ombre lips. Nah itu aku belum pernah, jadinya I'm gonna be doing it in this video. And then so all the makeup is actually so freaking simple and like the usual makeup that I always did in this channel. So yeah, I hope you guys enjoy and let's just jump into the tutorial. Hello guys, so as you can see I have a bare face now. So first I'm going to take my toner. I'm gonna put everything in the description so that I'm okay, I'm gonna put every single product that I use in this video in the description box if you want to check it out. So if you want to know, then just check them out. Oh ya, btw ini videonya bakalan jadi kayak talk through gitu karena udah lama aku nggak bikin video talk through. Btw sorry banget, burung gue berisik. Oh ya, aku nggak pakai soft lens nih, aku lagi males. Jadi aku langsung pakai tonernya dulu aja di muka. Aku harap sih makeup tutorialku ini tidak membosankan karena aku ngerasa kalau aku upload video makeup tuh kayak anjir tuh burung berisik banget. Aku ngerasa kayak kurang gitu loh audiensnya. Jadi aku sempet kayak mikir, oh yaudah lah, I'm not gonna upload any beauty videos related again and just start like comedy thingy, you know. Nah kemarin ada satu orang yang merequest aku untuk bikin video tentang makeup tutorial. So aku mikir dua kali lah dan aku mewujudkannya di video ini. So ya, maafin ya, muka gue lebar, terus jidat gue lebar. Terus ini kerudungnya aku kebelakangin banget karena aku pengen makeupnya tuh gak ngeganggu gitu, gak kena kerudung juga, jadinya ya kayak ginilah. Maaf banget ya. Oke, sip, next aku bakalan move on ke moisturizer because I have to moisturize my face, my loosened. Ya itulah pokoknya packagingnya kayak ginilah ya. Kalau misalnya emang pengen beli aja di gue. Kalau misalnya emang mau tahu belinya di mana, ya belinya sama gue. Ya, sip. Jadi aku bakalan pakai moisturizernya biasa aja sih, kayak pakai ini aja gitu ke muka. Rempong Cin, udah lama gue nggak bikin makeup tutorial jadi agak kaku, maaf ya. Biasanya aku pakai sampai ke leher-leher, cuman karena hari ini leher aku ketutup jadi ya udah lupakan saja dulu leher ya. Ini sebenarnya moisturizer sekaligus day cream sih, actually. My God, my hair. Kalau misalnya kalian bertanya-tanya kenapa lo nggak pakai ninja aja, nggak pakai daleman, bla bla bla. Males cuy, panas. Terus next, kayak lip balm dulu aja lah ya. Ini aku pakai lip balm dari Nivea yang vanilla and macadamia. Oke, di bibir seperti biasa, gak ada cara spesial. Aduh, tesu. Terus next, aku bakalan pakai primer. Nah ini aku pakai primer dari Beauty Story. As you can see, aku belum ganti primer karena gue belum punya duit buat beli primer baru. Jujur banget, anjir gue. Oke, jadi aku bakalan pakai di muka aku kayak gini aja langsung. Soalnya ujungnya kan pointy gitu. Gue anaknya mageran kan, jadi langsung kayak gini aja. BTW kulit aku sebenarnya kan oily. Kalau oily itu sebenarnya kalau menurut aku agak kurang cocok gitu kalau pakai primer ini, karena primer ini tuh sebenarnya cocok buat kulit yang kering karena hasilnya dewy banget. Dia kayak ada partikel pearlnya gitu, tapi I'm not really sure if this is a real pearl or not. Pokoknya dia hasilnya mengkilat bling-bling kacing-kacing gitu, jadinya ya cocok lah buat kulit yang kering. Tuh kan, you guys already can see the glow right here. Tapi dia gak silicone base ya, jadi gak ada rasa ada kayak yang aneh-aneh kayak primer silicone base pada dasarnya gitu. Hujan bu, maaf ya bu kalau misalnya denger rintik-rintik hujan. Tapi lebih baik sih tangannya digini dulu biar lebih agak, apa sih namanya, hangat gitu kan tangannya. Terus kalau udah hangat, tempelin ke muka deh. Jadi si primernya meresap ke dalam pori-pori muka kamu dan akan menyebabkan jerawat nantinya. Makanya jangan lupa dibersihin ya nanti ya. Awas lo kalau nggak bersihin muka. So next aku bakalan pakai BB cream. Kenapa aku pakai BB cream? Karena aku nggak punya foundation. Oke, itu alasan pertama. Dan alasan kedua adalah kalau menurut aku foundation itu berat. Oh my God, such a big rain. Maaf ya kalau misalnya kedengeran hujannya, I'm so sorry. Itu kayak lebih cocok untuk kayak ke acara like kawinan
wisuda, stuff like that. Jadi kalau misalnya kayak acara lebaran, acara natal, itu pasti kan kayak lebih santai lah, gak formal. Jadi I'm just gonna stick to the BB creams. And then the BB cream that I use today is ini dari Pixi yang warnanya cream. Ini warnanya terang banget, di gue udah kayak dempulan. Terus kalau yang ini BB cream aku dari dokter, mereknya Immortal. Dan ini warnanya juga gelap banget, ini malah warnanya gelap banget, jadi aku mix dua-duanya. So, oh ya, btw bisa dilihat ya, muka aku sama tangan tuh emang lebih hitaman tangan, karena gue suka naik sepeda terus nggak pakai sarung tangan, terus kadang suka naik motor nggak pakai sarung tangan juga. Jadinya jangan dikira gue tangan sama muka beda, emang beda. Aduh, pegel. Oh ya, btw si BB cream yang dari dokter tadi itu nggak ada coveragenya sama sekali, lebih ke tinted moisturizer gitu. But I have no idea why they put BB cream as their name. Terus ya udah, makanya ini the reason why aku nyampurin juga sih, agak keputihan sih. Yaudah lah ya, bodo amat ada bronzer ini. Tapi lebih baik sih jangan kayak gitu ya, jangan ikutin aku. Aku tuh suka make up tapi nggak stick to the rule gitu loh. Aku tuh suka melenceng gitu. Cuman kesel kalau ngeliat orang melenceng sih. Tapi ya yaudah lah ya. Oh ya, btw aku bakalan blend everything with my Real Technique beauty sponge. Ya, ini beneran lo gak KW. Jangan lo kira gue gak modal tuh gue beli apa-apa KW. Enggak, make up gue gak mau buat muka cuy. Galak banget gue ya, astagfirullahaladzim, maafin gue ya. Beauty sponge-nya tuh aku dunk into the products here. So yeah, ghetto. Ya, Jovi gue. Hi Jov, if you watch this, I love you, I adore you so much, like, oh my gosh. Jadi aku pakai kayak di dep, biar produknya bener-bener masuk, nyerap ke dalam pori-pori muka. Your makeup is gonna stay all day. Aku akhir-akhir ini tuh lagi suka banget nonton videonya Jeffree Star, you know. Kalau lo gak tahu, lo pergi aja dari sini dah. Astagfirullahaladzim, pasti lo jahat banget ya. Kalau lo suka makeup sih, lo pasti tahu Jeffree Star. Aduh, gatel hidup gue sekalian garuk deh. Aduh, nah, si Jeffree Star itu punya brand sendiri gitu, kayak model-model Kylie gitu. Dia juga keluarin liquid lipstick, eyeshadow. Terus yang paling cetar itu dia ngeluarin highlighter. That is so freaking bomb, I really really want that. But it costs like 500,000 rupiah, even more ya, even more than 500,000. Tapi gede banget, aku sih lihat gede banget, kayak sampai gua tua, gua punya cucu lagi juga kayaknya gak bakalan habis tuh. I'm planning to buy that, tapi belum tahu kapan. Doain aja ya, gue baik duit. Kalau gue baik duit, gue ngadain giveaway deh, janji, I promise. Tapi giveaway-nya bukan si Jeffree Star. Oh my god, gue ketawa, hujannya langsung gede. Gue benar-benar suck it to my skin, makanya gue dup. Oke, next, aku bakalan pakai concealer. Concealer aku biasa dari Makeover, gue belum beli juga, gue belum punya duit cuy. Yang warna orange, terus aku tutupin lagi pakai concealer yang warna ini. Pokoknya ini jerawat merah itu aku bakal tutupin pakai yang warna hijau. So, yeah. Gue mah gak pencitraan guys, gue ngomong kasar. Kalau gak suka ya udah. Tapi makasih kalau udah nonton video gue dan udah komen, thank you so much. Aku lap tadi tangan aku jadi masih bersih kembali maksudnya. Nah ini aku pakai yang hijau. Nah, dari sini aku pakai di merah aku. Terus aku bakalan pakai concealer yang ini. Ini warnanya tuh terang dua tingkat dari wajah aku. Jadi aku bakalan pakai sekaligus highlight. Dan aku blend lagi pakai beauty sponge aku from Real Technique. Repotin. Makanya tuh buat para cowok, jangan kira kita make upan tuh buat Allah. Sorry banget ya, gue sih make upan tuh karena gue nggak pede aja sama muka gue. Kalau gue nggak pakai make up tuh kayaknya gue pucet banget gitu kan. Parah banget sih ini make up tutorial apa curhat ya? Dari tadi gue curhat mulu, maaf ya. And then next, aku bakalan nge-bake under eyes aku karena gue nggak mau creasing, karena di bagian bawah mata itu ada kerutannya. Aku bakalan ngeset pakai bedak aku yang dari RH. Kemarin tuh muka gue sok sensitif gitu kan, jadi apa-apa RH gitu kan, belagu banget gue anjir. Astagfirullahaladzim, masya Allah, gak boleh ngomong kasar. Nah ini aku pakai lagi si beauty sponge-nya. Ini aku sak, ini aku kayak teken, agak teken gitu. Nah, karena sekarang aku mau pakai blush on yang cream, jadi aku pakainya sekarang. Ini aku pakai dari Emina, Chic Lip, yang warnanya pink ya. Aku gak suka yang warnanya peach. Tapi percuma ya tuh jerawat gue tutupin. Kena blush on jadi pink. Ya aku juga pakai di deket hidung sini ya, di area hidung. Karena aku suka banget kelihatan kayak
sunburn gitu, kayak bikin kesan sunburn. Let me know ya, kalian lebih sukanya aku yang ngomong-ngomong bacot kayak gini atau yang sok musik gitu, sok estetik banget. Gue gak tau kenapa gue kesambil setan apa kayak gitu. Oke, sekarang aku bakalan set yang the rest of my face with my Pixie. Ini bukan yang cover smooth, ini yang perfect fit. Ini aku bakalan pakai bronzer dulu, ini dari Catrice. Terus aku mau pakai contour dikit aja dikit. Ini aku konturnya pakai yang Sleek Makeup Contour Palette. Ini yang shade-nya light BTW. Lucu ya, gue begini baru kelihatan cheekbones-nya. Oh ya, BTW aku mau nge-wipe off the powder under my eyes karena it started to look gross. Aduh, ini sakit. Terus aku bakalan contour my nose juga, of course. Terus sekarang aku bakalan kasih highlight, of course, highlight is my life. Di bagian cheekbones, of course. I'm living my dreams. Gila, gokil cuy. Ini pigmented banget sih, parah. Walaupun harganya murah, tapi gak murahan cuy. Ini tapi pakai jari. Next, aku bakalan pindah ke bagian mata. Aku bakalan pakai Mizu Eye Base Essential. Yes, eye base essential, kayak eyeshadow primer gitu, cuman versi murahnya Urban Decay. Enggak lah, bercanda gue. Terus next aku bakalan pakai eyeshadow palette dari Maybelline yang the Nudes palette. Yang ini buat set eyeshadow primernya tadi. Jadi aku pakai di all over my entire lid. Dan untuk membersihkan eyeshadow, aku pakai donut bun ini. Ini aku beli di channel Forever 21 gitu, gak tau lupa. Tapi aku dapat ide itu dari Kasuhai, so thank you so much Kasuhai. Yang ini as a transition color, so yeah. Di bagian situ. Jadi kamu harus gini dulu biasanya, terus kelihatan kan kayak ada cekungan gitu. Nah itu taruhin di situ. Jadi aku bakal pakai warna yang ini nih, yang kayak coklat tua gitu tapi masih matte. Di agak kebawahan lagi dari si warna transition itu, agak kebawahan lagi gitu loh. Perih banget mata gue, ya Allah. And then aku bakalan pakai warna ini nih, kayak warna lilac gitu, pembungkus kayak lilac ya. Di sini aku bakalan pakai di crease aku. Di sini aku pakaiin tuh di situ. Aduh, pelan-pelan ya. Kalau mau dibawa sampai tear duct juga nggak apa-apa. Nah ini aku bersihin brushnya. Terus I'm taking the transition color again. Terus aku pakein di bagian transisinya lagi, jadinya keblend. Nah di bagian outer V-nya aku bakalan pakai warna yang ini nih, yang paling ujung sebelah kanan. Tapi sedikit aja karena warnanya. Nah ini aku pakai di outer V. Cuman gitu doang, di blend. Aku bakalan ambil warna si Sleek Contour Palette Kit ini. Ini aku taruh si yang bagian highlightnya itu di bagian tear duct aku biar lebih cetar lagi warnanya. Tuh kan, you guys already can see the difference. Dan di sini aku bakalan pakein lagi eyeshadownya karena tadi kita udah pakai eyeshadow base di bawah. Aku bakalan pakein lagi eyeshadownya lagi yang warna coklat tua ini. Itu di bagian luar bawah. Ya, luar bawah aja ya. Aduh, perih banget mata gue demi apapun. Ini dibawa ke dalam dikit aja. Anjir, mata gue perih banget bangke. Terus udah gitu aku bakalan pakai warna yang si agak kayak lilac-lilac tadi itu untuk di bagian dalam. Terus habis itu aku bakalan pakai ini eyeliner yang nude gitu. Ini aku pakai yang merek Revlon Photo Ready Kajal. Punya emak gue ini, gue colong. Nah, ini aku pakai di bawah mata buat di waterline ya. Masya Allah, perih banget mata aku, ya Allah. Ini dosa-dosa aku, ya Allah, perih banget mata aku. Aku mau pakai eyeliner. Ini aku pakai eyeliner pen ya, eyeliner pen dari Mizu yang biasa, bukan yang smart liner, bukan. Ini aku bakalan pakein di atas mata lah ya, ya iyalah ya. Paling kesel nih kalau mata udah berair gini tuh bikin eyeliner rusak, anjing.
Terus ya, maskara. Aku tuh selalu lupa maskara atau masih, karena aku mikir eyeliner udah bikin kayak illusion of thick lashes gitu. Maskara yang aku pakai adalah maskara Hypercurl dari Maybelline. Ini sih kalau buat orang-orang yang bulu matanya panjang, bikin tambah panjang dan bikin curlnya nahan. Tapi karena bulu mata gue pendek, tipis, jadinya ya gitu, biasa aja. Terus aku pakein juga di bawah mata. Private mata gue, gila, mata gue beda banget kanan kiri. Oke, sip. Jadi sekarang aku bagian matanya udah selesai dan aku bakalan benerin alis. Kalau mau tahu tutorial aku bikin alis, bisa lihat di Instagram aku, instagram.com/ashleyfikado, atau linknya aku taruh di bawah ya, Instagram aku, bisa dilihat. Okay guys, I am back with my eye makeup ready. And yeah, aku add a little bit of green eyeliner. So next, for the final touch, ini aku bakalan pakai Zoya yang lip paint yang baked apple. Di sini aku bakalan pakai Wardah Exclusive Lip Cream juga red tinted, dan aku bakalan pakai lip liner dulu. Ini mereknya Mavala, cuma udah segini, aku nggak tahu warnanya apa ini. Aku mau lap dulu sisa-sisa lip butter yang ada di bibir aku tadi. Terus aku bakalan pakai seperti biasa aja. Ini aku pakai buat ngelain bibir aku doang. Aneh ya? Iyalah. Aku bakalan pakai si lip paint ini bagian luar bibir aja. We're going to make an umbrella lips. Dah, ini masih bagian luarnya ya. Terus aku pakai baru deh si Wardah yang matte lip cream ini di bagian dalam. Udah kayak gini, baru pakai lip brush ini digabungin apa ya. So I'm back with this hat. I think this hat will add a little bit of Christmas vibes or whatever. Btw aku lupa banget pakai setting spray, jadi aku bakalan pakai in front of you guys. So yeah. Okay, so this is the final look. I hope you guys liked it. Dan mungkin ini looknya bakalan terlihat classic or biasa aja or whatever, but I do this with all my heart. So aku harap kalian semua mengapresiasikan. Apa coba gue? Agak sedikit mirip sama look yang aku bikin pas aku bikin look fall makeup look, I guess. Bedanya ini lebih ombre lips, terus udah kayak gitu aku gak pakai bulu mata, karena yang di video itu aku pakai bulu mata. Sekarang enggak, bulu mata gue habis, jadi aku gak pakai bulu mata lagi. I hope you guys like this video. BTW, aku tadi kan udah bilang kalian lebih suka video aku yang kayak gini, talk through, atau yang musik-musik aja gitu. Jadi bisa dikasih tau. Cepetan, nih baterainya mau habis. I hope you guys enjoy this video. If you guys enjoy, don't forget to give this video a big thumbs up. And don't forget to click that subscribe button if you haven't already. Dan jangan lupa juga share video ini ke teman kalian, ke sapam kalian, ke peliharaan kalian, ke manusia. Pokoknya intinya yang punya internet, lo share aja. Atau ke kucing lo juga gak apa-apa. I guess that's it. Thank you so much for watching. Bye!